Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, okay, hari ni aku ada event dekat Starling. Event Big Stage. Korang tahu tak Big Stage? Big Stage kan program reality yang Astro tu. So tahun ni dia nak ada balik. Tapi tak tahulah macam mana kan, sebab tengah-tengah krisis COVID lagi ni. Macam mana diorang nak buat Big Stage tu? Sebab program tu kan program live kan. Mungkin diorang rakam ke, ataupun mungkin diorang buat tanpa penonton ke, kita tak tahu kan. Lepas tu nak tahu siapa peserta-peserta Big Stage pun kita tak tahu lagi siapa. So sekejap lagi tengoklah siapa peserta-peserta yang dipilih untuk masuk, ataupun artis-artis BBNU ni yang dipilih untuk masuk ke dalam program Big Stage tu. Okay, jom, sebab sekarang dah pukul 2.51. Event kalau dalam jadual start pukul 3. Tapi tak mungkin lah akan start awal. Takkan lah nak start awal kan. Jadi kita gerak sekarang jugalah, ya. Sebab dia dekat Starling kan, aku dekat Bangsa gini. Kita jumpa sekejap lagi lah. Kita dah sampai dekat Starling Mall. Dia pergi ke tempat event cepat. Pencarakan fizikal ke ni? Haa. Awak cakap pasal fizikal saya ke? Awak menghina. Awak menghina. Hey, term baru lah. Tak boleh pakai apa? Pencarakan sosial dah. Tak boleh lah. Iyalah, I tidak sosial. Cantik. Kena pakai. Eh, saman dia tak bawah dagu. Tak. Pakai. Ni. Beauty ke? Miss Beauty. Banyak weh, dia bagi 4. Oh ya ke? Ni collagen. So rakam-rakam. So ini rasa dapat 4. Lain semua dapat seorang satu, sebab cantik. Dia paling hodoh. So Afil paling hodoh. So dia dapat 4. Show. So Afil dapat 4. Maksudnya Shopee. Maksudnya benda ni end up akan jadi macam keluarga Iskandar. Kakak kami lah sekarang. Belum patah. Kain dah balik kampung lah? Balik lah. Saya tak boleh tanggalkan. Oh, okay. Sebab saya wakil Faizal tadi. Okay, baiklah. Saya wakil dia. Dia tak dapat datang lagi. Saya wakil dia. Oh, wakil? Dia tak dapat datang. Tapi suara macam Faizal Tahir. Oh, dah praktis lama. Dah berapa lama praktis ya? Minggu lepas dah mampun saya nak. Mungkin namanya Faizul Tahir? Okey. Jadi inilah dia di antara juri tetap kita. Ada Abang Faizul Tahir, ada Abang Ajay dan juga Dayang Nur Faizal. Jadi Faizul Tahir mungkin wakil Faizul. Sebab itu saya rasa saya ada di sini, Dayang Nur Faizal di sini, Abang Ajay di sini. Abang, boleh aku bantu Abang? Bukan aku bantu Abang? Tak pernah? Pesanan? Sorry. So sebab itu saya rasa ada nama-nama di sini. Sebab kita pun nak belajar. And we just hope that semua orang yang akan improve from week to week. Dan bila berhujung Big Stage, mana yang digelar juara itu adalah orang yang deserving menang Big Stage. Baiklah, itu adalah penjelasan daripada Faizal Tahir sendiri. Harapan daripada Faizal Tahir juga, dan juga sedikit daripada Dayang Nur Faizal. Mungkin ada di antara kita yang jarang-jarang melihat Dayang Nur Faizal sebagai seorang juri tetap. Dan saya rasa ini adalah kali pertama yang kita melihat Dayang Nur Faizal sebagai juri tetap untuk mana-mana program TV. Okey, dan perasaan tu memang dah agak nervous. Dan rasa macam bertanya dengan diri sendiri jugalah. So, assalamualaikum semua. Macam boleh ada yang buat. Tapi rasa untuk kali ni Dayang nak cuba. Dan Dayang lebih kepada ingin berkongsi pengalaman Dayang dan juga apa yang Dayang tahu dalam music dan musik music kan. Lebih kepada ingin tengok apa yang Dayang sendiri pun akan belajar juga. Kadang-kadang dari produk baru macam tu. So Dayang lebih aku tu tak sabar dari segitulah. Dan tengok macam mana apa yang diorang kan baru-baru ni diorang banyak sangat fresh idea diorang. Diorang berani untuk cuba. Maybe Dayang sendiri akan belajar dari experience macam tu. Okay, insyaAllah. Okay, dan juga kita ingin dengarkan daripada Abang Ajay sendiri. Okay, Ajay, mereka ketiga sebenarnya adalah taiko-taiko.
dekat dalam industri. Sebagai mereka yang telah berkecimpung lama di dekat dalam industri hiburan, mungkin ada sedikit kata-kata daripada Ajay sendiri yang ingin disampaikan kepada para peserta. Apa yang you expect from them? Okay, assalamualaikum semua. Thank you very much kepada semua yang hadir dan juga PR Astro. Yang paling penting pada contestant, jangan takut dengan kita. We are here to share and to educate. Ya, benda-benda yang kita orang tahu dan benda-benda yang nak perbetulkan untuk industri supaya bila dia orang keluar, dia orang gonna be the best and the good one. Ya. So jangan takut pada judge, tapi jangan sondol ajar. So that means you guys kena prepare proper range. Range adalah penting untuk setiap penyanyi supaya kita tahu ketinggian maksimum high note. Bukan seorang yang champion pada saya. Yang penting pada saya adalah nada. Nada tu perlu comfortable range supaya kita dengar easy listening dan sudi. And all the best to all contestants. Baiklah, berikan tepukan korang kepada ketiga-tiga juri ketam. I rasa pandangan kita adalah pandangan seperti mana penonton lah, pandangan sebenar. Kalau juri yang tiga tu kadang-kadang dia kena lama kan, 8 minggu hari-hari dia buka diorang. Dia orang kena lah bata-bata sikit, bagi semangat. Kita akan bagi direct je lah. Macam tu. Dia yang akan menghentam, mengejar macam anda. Basically kita akan mengejar. Kita bagi dia the ugly truth. The ugly truth. Ya. Daripada Kepri sendiri, yes. Kalau macam you tak suka, you akan cakap tak suka. Kalau you suka, you akan sokong. So friend. To be very honest, Kepri diumumkan presiden netizen baru tadi saja. They just told me on the president of netizen. I just found out. Mind you, I came here for the job. I'm like, how much they paying me? Okay, I'm there. No, I'm kidding. But I think the netizen's media representation is very important as well. But I think makin lama social media ni ialah platform untuk orang netizen bersuara. I think we're just the big microphone to express that sentiment. Okay, listener right, 12 orang. Usuf, Azam Syam, Farsha Iris, siapa? Amir Hassan. Amir bukan dah masuk ke? Tak. Meluk Kucai Mas. Muka macam Naji. Yaman Abdillah. Nana Shime. Lagi? Hafiz Zainal. Hafiz Zainal siapa? Fat Majid ni siapa? Oh, juara tilawah. Rupanya dia anak Jamal. Sandra masuk. Favorite ni. Dini Rashid tak kenal. Kodi. Laki orang ni. Bukan BBNU. Mentor. Budak-budak baru nak. Dengan Hani Soraya. Dipersilakan ni. Yang lepas kita rasa macam orang sangat seronok kali ni. Mungkin nak buli-buli sikit, nak tengok apa gosip-gosip terhangat. Mungkin kita yang akan menghangatkan benda-benda tu tadi tak? Tak berbual dengan macam-macam. Jadi memang sangat-sangat happy. So I hope that people at home also enjoy lah dengan keberadaan kita. Memang dekat tepi meja tu. Betul kita orang fikir, sebenarnya this is big stage adalah program reality paling besar ever. It is the biggest. Maksudnya? Sebab apa? Daripada presiden netizen. Okay. Daripada Kepris, Fazal Tahir, Alif, Dayang, Michael Ang. Okay. Semua daripada reality show. Semua daripada semua. Program reality. Lepas tu masuk Michael Ang pun reality show. Show apa? MasterChef. Oh, MasterChef. Tapi kan sebenarnya kan penat-penat je Joe Vizzo kan. Dia cipta empire dia Mr. President. Lala dapatkan siapa? Michael Ang. Tapi kan macam tak acik pula. Semua ada daripada reality program. Tapi aku tak ada pun. Kau tak ada? Aku tak ada. Cuba ingat balik. Aku ingat balik kan. Berjalan masa tahun 2020. Ada. Tapi tak masuk TV. Jadi dia reality tapi bukan di comic fan di kaca TV. Dia punya apa? Dia 30 hari cabaran, dia reality program juga. Nama dia Cabaran Kurus 30 Hari Dr. Rosli. Siapa ingat? Ada tak? Berkesan tak? Dia kena pergi macam ni lah. Kita kena pergi kat Kedah, kena timbang berat, minggu
minggu ni dia bagi produk untuk makan 2 minggu. Minggu yang kedua tu dia kena pergi timbang, aku tak pergi. Sebab apa? Tak ada perubahan. Jadi cabaran tu cepat. Kan lagi repeat balik body shaming kita punya ni. Anyway guys, disebabkan kita punya show ni with all this whole pandemic yang berlaku globally, so kita secara internal lah, kita support our local products a whole 100%. Jadi kita nak introduce setiap seorang kita punya bakat big stage tahun ini. Peserta kilauan emas Otai masih berbisalah. Maafilah. Terkilauan emas. Kilauan emas, Mawan. Apa ni? Tengok sikit gigi. Tutup, tutup. Dengan tak ada penjarakan sosial, tumbuk titik kau. Awesome TV. Awesome TV. Ni apa eh? Aku nak connect binatang ni bagi tu keluar. Dapat. Jangan pakai dekat bawah dagu. Oh, kamera sikit. Oh, Kak Azwa terus taip ke tu? Dia dah yang last bulan 2. Hai, saya sama makan ni ya. Makanan yang sedap-sedap. Oh, cakap KL. Dia ada lagi so apa? Sejak-sejak dah jadi bapak budak. Eh, dah jadi bapak budak? Tak kan? Kita cuba. Lekeh weh, bodoh. Dah settle lah pun. Dan aku pun dah sampai rumah. So tadi kalau kita tengok ada berapa orang peserta tadi lah semua tu. So ada yang daripada mentor, ada yang daripada anak-anak artis, ada yang daripada pernah famous kejap dulu tapi hilang. Ramailah. So nanti kita sama-sama tengok lah program Big Stage ni. So sebelum ni siapa menang? Sarah Suhairi. Lepas tu Han Biul menang kan, second season kan. Untuk season kali ni kita tak tahu lah siapa menang. Tapi tadi ramai, semua suara sedap lah. Sebab dia memang ada penyanyi kan. Lagu-lagu dia pun ramai, banyak yang dah viral apa semua kan. Jadi kita sama-sama nantikan lah macam mana program tu nanti eh. Sebab dia, konsep dia adalah new normal lah. Jumlah penonton pun daripada 1000 orang jadi 200. Mungkin energy dia dekat show tu nanti mungkin berbeza daripada tahun sebelum ni lah. Apapun, good luck eh untuk korang yang menyertai Big Stage tu tahun ni. Okay lah korang, kalau aku rajin nak upload video ni, aku upload. Kalau tak rajin, aku tak upload. Korang jangan lupa tengok dua video kat sini. Lepas tu korang jangan lupa untuk klik subscribe. Kalau korang nak klik subscribe, kalau korang suka, korang klik lah like. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.